Benarkah Rizky Febian kekasih Mahalini Raharja diteror? Apa penyebabnya dan siapa oknumnya? Iki merasa diteror dan mengakui oknum tersebut perkasa. Iki sudah menanyakan kemana-mana hingga ke sosial medianya, namun hasilnya nihil. Bahkan hal tersebut terngiang di kepala Iki sampai ke bawah mimpi. Apa kata Rizky Febian dan masukan para warganet terkait hal tersebut? Berikut YouTube channel Berbagi Cerita merangkumnya. Pasca Rizky Febian melakukan live Instagram pada Jumat 18 Maret 2022 malam kemarin, ada beberapa komentar yang dianggap aneh oleh kekasih Mahalini Raharja ini. Bagaimana tidak, beberapa idola dan warganet lainnya yang umumnya mensupport Iki, baik soal karir, hubungan asmaranya, pertanyaan lagi di mana, ngapain, kapan manggung lagi, like bareng Telini dong, hashtag Iki Lini, dan hal-hal lainnya yang dianggap pertanyaan biasa bagi Iki sebagai seorang public figure. Namun, ada hal dianggap aneh di kolom komentar saat live Instagram pada anak komedian Sule ini adalah hashtag generasi KS. Iki merasa heran apa yang dimaksud dari hashtag tersebut, bahkan membuatnya kebawa mimpi saking tidak bisa dipecahkannya. Asli perkasa generasi KS, ampe kebawa mimpi gua, ngamuk-ngamuk nanya ke orang-orang apa itu generasi KS. Tulis Iki pada histori Instagramnya lengkap dengan foto hitam putih setengah wajahnya yang masih terlihat ngantuk. Tak hanya di akun Instagramnya, Iki membagikan apa yang dipikirkan dan dirasakan itu. Iki bahkan sampai 4 kali memposting pertanyaan tentang apa yang dirasakannya di akun Twitternya. Padahal Iki diketahui sangat jarang membagikan momen di dinding sosial medianya. Namun kali ini, Iki terlihat sangat penasaran dan memposting apa yang dirasakannya itu secara berturut-turut. Hashtag generasi KS ini membuat Iki merasa diteror. Guys, ini naon sih? Orang-orang rame generasi KS berasa diteror. Tadi pas semalam live IG ada, DM ada, terus juga ini Twitter rame. Tanya Iki pada postingan di dinding Twitternya. Beberapa pengguna media sosial yang memberi masukan dan mencoba memberi pemahaman pada Iki. Ada yang mengartikan hashtag generasi KS adalah generasi keluarga Sule, Kang Sule, keluarga sehat, kikil sate, bahkan ada yang mencoba meyakinkan Iki. Jika KS itu adalah salah satu kode yang digunakan pada pemain game Mobile Legends. KS merupakan kata atau istilah yang disebutkan oleh para pemain Mobile Legends ketika amannya yang nyampa, tulis pemilik akun Santi. Untuk lebih meyakinkan Iki lagi, pemilik akun Rahman 1 men-screenshot hashtag produk kesehatan yang sama persis dengan hashtagnya generasi KS. Namun, Iki sepertinya belum puas dengan semua masukan para warganet tersebut. Lantaran, tak satu pun dibalas atau direspon Iki. Bahkan, pada beberapa postingan terbaru Iki di Twitternya ini, belum terlihat respon Mahalini Raharja, kekasih Rizky Febian. Terkait generasi KS, diketahui juga, pada live Instagram Iki kemarin, sempat menyanyi beberapa lagu ciptaan spontanitas di samping Mahalini. Pada live Instagram tersebut, Iki sempat bercanda-candaan dan mengucapkan kalimat kikil sate. Entah berawal dari ucapan Iki tersebut, membuat para penonton live rame-rame menuliskan hashtag generasi KS. Entahlah. Dan ternyata kamu suka KS, yaitu kikil sate. Jadi ketahuan ya guys, generasi KS itu adalah generasi kikil sate buat kalian. Satenya Kak Wisnu. Lantas, apa arti dari hashtag generasi KS ini? Ada yang tahu?
silakan isi di kolom komentar bawah video YouTube channel Berbagi Cerita ini. Terus ikuti channel Berbagi Cerita untuk mendapatkan update-update informasi gratis dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara mensubscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini. Terima kasih. Mungkin kita